menurut Baim. Oh, ini dikit lagi calon duda nih gitu. Iya, emang calon duda Baim. Oh gitu. Iya. Lu sampai kemarin podcast lu ramai juga tuh, gimana Kak? Iya, mau calon duda. Emang udah fix dia kan yang pasti. Iya, lu tanya dia. Ya gua tahu dia calon duda aja, gua enggak tahu fix atau enggak. Semua orang kan bakal jadi duda dan janda. Jadi itu ngomongnya bukan kebetulan karena emang udah tahu ya. Ya enggak ada, gua orangnya kan suka spontan uhuy. Spontan uhuy. Akhirnya ya. Kemarin nah, sebagai teman ketika rumah tangganya ada masalah gimana? Ya biar jadi pada duda janda aja deh semua kayak gue, gak usah pada damai, gak usah. Kenapa? Ya biar gue ada temennya. Oke, makasih ya. Supportnya apa? Nah, supportnya buat supportnya, supportnya pokoknya buat semua orang yang pengen merajut rumah tangga, baik buruk, suka senang sedih harus sama-sama, intinya itu. Jangan udah 5 tahun, 7 tahun akhirnya bercerai, kan kasihan. Jadi mendingan terlambat daripada cepet-cepet dah. Mika, oh perlu ikut, tadi bisa juga gue wawancarkan, penting laporin lu gila kan? Gila. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.